palangka yang ekor panjang ya. Ekor semen. Cukup 35.000 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi dengan kami Jaya Kicau, tepatnya di Pasar Burung Pramuka. Seperti biasa, kita akan selalu updatean yang terbaru seputar harga burung di Pasar Burung Pramuka dan di luar pasar ya. Jadi untuk kicaumania yang baru lihat untuk konten kami, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan untuk updatean yang terbaru. Dan dukung terus untuk channel kami agar selalu memberikan updatean yang terbaru. Dan sebelum video ini berlanjut, buat kicaumania semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya maupun urusannya. Dan kita mau coba untuk cari salah satu kios yang mau kita survei, karena untuk lokasinya seperti biasa untuk lewat gang ya. Nah, dari sini seperti biasa untuk patokan dari toilet ya, ini masuk gang, karena stok hari ini tuh ambiar banget ya. Dan untuk hari ini seperti biasa kita mau cari pemilik kiosnya. Ini lagi santai juga Pak Haji-nya ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Oh iya Pak Haji, yang baru lihat untuk konten kami dengan Bapak siapa nih Pak Haji? Bajang, Bapak Bajang. Bapak Bajang ya, biar gampang banget. Ini nama kios apa Pak Haji? Bajang, memang udah nama. Oh, nama Bajang ya. Oke, untuk info tuker tambahnya nih Pak Haji. Iya. Bisa nggak Pak Haji? Bisa Mas, melayani. Oke. Semua melayani. Melayani ya. Cocok. Yang penting cocok nambahnya ya. Iya. Oke. Dan untuk kirim-kirim nih Pak Haji, untuk jangka panjangnya lokasi mana aja nih Pak Haji? Ya paling kalau kirim ya Pulau Jawa. Pulau Jawa Sumatera, terus? Paling ya Lampung, iya. Jambi, Palembang. Oke. Dan kalau yang jauh-jauh gitu kadang itu cuma nanya-nanya doang. Oh gitu. Bener. Oh ya Pak Haji. Ongkosnya kan mahal toh Mas. Oh, ongkosnya mahal Pak Haji. Jawa itu paling 150. Yang ke Jawa. Ke Sumatera itu lumayan mahal. Gitu. Kalau di penyeberangan itu apa? Kalau ke Sumatera mah nyampe 2,5. Ada yang 300, ada yang 3,5. Oke. Yang penting mau ongkos kirimnya Pak Haji ya. Yang penting ongkirnya aja, dia hanya mau. Pasti dalam masalah pengiriman aman. Aman ya, soalnya untuk jangka panjang Pak Haji ya. Untuk lokasi DKI Jakarta gimana Pak Haji? Ya bisa di COD juga bisa. Oh bisa COD ya, ya. Bayar di tempat ya. Nah, oke. Tapi OJK yang memang harus dibayar. Ya Pak Haji ya. Oke Pak Haji, untuk hari ini yang ready burung apa aja nih Pak Haji? Ya tadi itu jalar. Jalar 35 ada, 45 ada, 50 ada. Keren ya. Oke. Harus itu mini. Yang reject ada, yang bener ada, yang awewe ada. Oke. Berarti tergantung request kicaumania ya. Oke. Oh iya Pak Haji, ini biasa untuk kicaumania pengen mampir di sini biasa buka jam berapa? Ya, biasa buka dari jam 5 pagi. Jam 5 pagi ya? Oke. Tutupnya ya jam 5 sore. Oke, tutup malah jam 5 sore. Tadi itu bongkar burung dari jam 2 apa jam 3 itu sampai sekarang udah. Udah, oke. Buka itu. Berarti banyak banget Pak Haji ya? Iya. Oke. Ya burung kecil-kecil tapi banyak kan. Oke. Oke Pak Haji. Apa akan ngitungnya lama. Ya Pak Haji. Oke Pak Haji, kita langsung aja Pak Haji ya ke burungnya ya. Makasih banget Pak Haji. Dan ini dari stok untuk burung di kios Bajang. Seperti biasa untuk stoknya itu bikin mumet ya kebanyakan burung. Ini dari burung kacar maupun burung-burung lain, nanti kita survei satu per satu ya. Oke Pak Haji, ini kita ambil untuk burung seledekan Gunung Jawa ya. Ini yang bukan Jawa Mas. Yang mana nih? Bakau. Oh bakau, oke. Saya kira Jawa ya. Ini mau COD? COD Mas. Oke. Ini nota berapa nih? 200.000. 200.000 aja ya. Oke, ini yang dari bakau ya. Kelihatan dari segi warna, ini nggak mentok nyampe ke paru ya. Ini dari bakau ya. Menjadi untuk seledekan gunung sama bakau itu perbedaan dari warna oranye nggak tembus ke paru ya. Cukup 200.000 aja untuk bebas pilih. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung ijo PH ya.
ini yang paru hitam dan stoknya itu ambiar banget sampai ke atas. Dan untuk pengambilan per ekor cukup 270.000 aja untuk sisa hijau PH. Ini stoknya nyampe ke atas ya. Jadi untuk pilihannya tuh banyak banget untuk sisa hijau PH ya. Dan ini dari segi penampakan atau sampel untuk burung cuca hijau PH seperti ini, dari stoknya itu ambiar banget di kios Bajang ya. Dan lokasinya itu di Pasar Burung Pramuka. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung cuca hijau yang nopengan ya, dan stoknya tinggal 2. Tadi pagi turun banyak banget dan langsung diborong ya. Ini minus ringan ya, dari parunya rada itu dikit ya, mangap dikit. Ini untuk siapa cepat dia dapat aja. Dan untuk pengambilan ini tinggal 1 doang, cukup 500.000 aja. Dan kondisi burung untuk jari, mata, badan, kuku semuanya aman, cuman minus ringan dari paru ya. Dan kita beralih untuk kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung cuca hijau yang nopengan ya. Ini yang no minus. Ini harga penghabisan aja. Untuk pengambilan per ekor cukup 550.000 dan kondisi burung pastinya masih bahan ya. Ini dari stok untuk burung cuca hijau PH ya. Jadi untuk pilihannya tuh banyak banget, mau di kandang gantung maupun di kandang sekat seperti ini ya. Ini untuk stok burung cuca hijau PH ya, jadi banyak banget teman-teman. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung Sri Gunting Abu-abu Sumatera ya, original Sumatera. Dan kondisinya itu bondol atau dokor. Dan pastinya juga masih bahan. Untuk pengambilan per ekor cukup 100.000 aja. Ini dari segi penampakan atau sampelnya untuk SRDC Ori Bali ya. Oke, kita unboxing untuk burung SRDC Ori Balinya. Ini kurang-kurang normal ini, Mas. Kurang normal apa nih? Kakinya ini apa? Oh, kaki kenapa, Pak Ji? Nah, ini kakinya nih, kakinya apa? Kaki ini. Oh, kakinya lah. Kayak gitu ya. Oke, ini kita jual kasih murah nggak mahal. Berapa, Pak Ji? Nah, udah 50 ribuan. 50 ribuan. Bebas pilih nih, Pak Ji. Siap. Oke. Bebas. Cukup 50 ribu bebas pilih untuk SRDC Ori Bali ya. Ini ada 4 ekor ya. Oke Pak Ji, kita unboxing untuk burung murai palangka ya. Iya, ini okay. Ini minusnya apa Pak Ji? Kakinya ini Mas, kakinya. Oh, kaki. Ini, ya. Kenapa ini? Ini tadinya tuh digigit tikus ya. Oh, gigit tikus. Iya. Tapi nangkring bisa ya? Nangkring Mas, tapi ya diangkat gitu. Oh, ngangkat dikit ya. Iya, tuh okay. Tikusnya tuh ngangkat. Oke. Okay. Ini kalau itu, nangkring. Ini yang minus ada berapa? Ada 2. 2. Kalau yang okay. Ini sayapnya agak miring. Oh, sayap. Kalau yang itu kakinya. Kaki doang ya. Ya. Oke. Okay. Berapa Pak Ji? Kalau yang itu 300. Yang ini ya. Ya. 300.000 ya. Kakinya kalau yang miring 3,5. Oke, yang miring. Yang miring ini insyaallah bisa baik lagi. Oh, bisa sembuh ya. Ya. Cukup 350.000 untuk yang sayap semper ya. Ya. Oke. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung Peledekan Gunung Ori ya. Ini yang minus dari mata ya, Pak Ji. Iya. Oke, untuk mata doang. Ini harga minusan berapa, Pak Ji? Cukup 200 lah. 200.000 ya. Masih bisa nego, Pak Ji? Ya udah, memang udah harganya, Mas. Oke. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung Fox Fly Mandarin ya. Ini dari segi penampakan untuk sampelnya itu banyak banget. Untuk Fox Fly Mandarin ya. Ini tergantung request si Comania, cari yang jantan maupun yang betina. Dan untuk pengambilan per ekor cukup 100.000 aja untuk bebas pilih. Ini dari stok untuk burung Fox Fly Mandarin ya, jadi banyak banget. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung Sri Gunting Hitam atau awar-awar ya, untuk mata merah. Ini dari kondisi burung bondol atau dokor ya. Ini untuk pengambilan per ekor cukup 60.000 aja. Dan ini stoknya tinggal 2 ekor ya, untuk awar-awar atau Sri Gunting Hitam ya.
Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung kacer yang rejek kan ya. Jadi untuk kicaumannya yang sabar atau bisa cara penyembuhan, bisa lihat tutorial dari Jaya Kicau untuk penyembuhan untuk mata katarak mata berair ya. Ini untuk pengambilan perekor cukup 150.000 aja untuk kacer rejekan ya. Dan pengambilan banyak pasti lebih murah ya. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung murai palangka ekor panjang ya ikutnya ya. Ini yang no minus, ini yang mulus ya teman-teman. Jadi nota minus maupun yang mulus kita beda. Ini untuk pengambilan perekor cukup 500.000 aja. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung kepudang mas Jawa ya, atau kepudang lokal biasa kicau mania sebut, dan usianya masih muda. Dan untuk pengambilan perekor cukup 170.000 aja. Ini untuk kepudang mas Jawa atau kepudang lokal ya. Ini dari segi penampangan atau sampel dan stoknya itu ambiar banget ya. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung jala kebo ya. Ini untuk stoknya itu ambiar banget sampai ke ujung ya. Jadi variasi harga ya teman-teman. Ini yang untuk di layar kaca. Ini yang usianya masih muda. Ini tergantung request kicauan ya. Cari yang jantan maupun yang betina. Ini nota cukup 45.000 aja. Dan untuk pengambilan banyak untuk kicauannya yang jauh, bisa lanjut calling-calling ke pemilik kios, tinggal halo-halo ya. Insya Allah untuk jangka panjang amanah dan tergantung request kicau mania. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung jala kebo ya. Dan usianya yang sudah tua, ini kelihatan. Ini untuk tergantung request kicau mania ya. Cari yang jantan maupun yang betina. Dan untuk pengambilan perekor cukup 50.000 aja. Ini stoknya ambiar banget. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung jala kebo ya. Ini yang nota beda, yang tadi 45.000 dan 50.000, dan ini yang di depan ya. Ini yang untuk jala kebo jarang banget untuk kicau mania temui, harga murah. Ini untuk pengambilan perekor cukup 35.000 aja. Untuk bebas pilih tergantung request kicau mania, cari yang jantan maupun yang betina. Dan untuk pengambilan banyak atau per box itu pasti lebih murah ya. Dan stoknya itu ambiar banget di kios Bajang ya. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung kacer yang original Mantai ya, atau Kalimantan. Ini untuk kondisi burung no minus ya, mulus-mulus banget. Dan untuk nota murmur ya cukup 230.000. Ini dari stok untuk kacer yang no minus ya. Jadi untuk stoknya itu ambiar banget ya. Ini dari segi penampakan atau yang stok no minus untuk kacer-kacer yang no minus dan bodinya yang body super atau body big. Dan ini dari sampel atau contoh. Jadi untuk kicomania nggak usah khawatir untuk kirim-kirim ya. Yang penting halo-halo. Dan lokasi yang jauh bisa simak sendiri atau nilai sendiri. Tinggal lanjut calling-calling ke pemilik kios atau kirim-kirim, insya Allah untuk jangka panjang sesuai request kicau mania. Dan untuk stok untuk kacer yang no minus yang bodinya gede banget, ini yang dari Kalimantan Timur ya. Ini yang no minus, dan stok yang no minus atau yang minus kita pasti beda nota. Ini yang no minus ya, cukup 230.000, bebas pilih. Seperti biasa untuk kicau mania lagi pada mantau ya, karena di kios Bajang selalu ramai pengunjung ya. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung ijo mini ya. Ini untuk stoknya itu ambiar banget. Ini dari stok untuk ijo mini teman-teman, jadi nyampe ke atas ya. Ini karena stoknya di atas. Dan untuk pengambilan per ekor cukup 150.000 untuk ijo mini. Dan untuk pilihan itu banyak banget, mau yang trotol maupun yang sudah nopeng atau udah dewasa, nota sama ya.
cukup 150.000 aja. Dan kita beralih untuk yang sebelah sini. Di sini ada burung hijau mini yang betina ya. Ini untuk hijau mini betina. Ini tinggal stok, tinggal kurang lebih ada 3 ekoran ya. Dan untuk pengambilan per ekor cukup 70.000 aja. Dan kita masih berlanjut untuk kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung kenari ya, untuk kenari seri lover dan warna cerah. Dan untuk usianya kurang lebih 3 bulan. Ini tergantung request kicauman ya, cari yang jantan maupun yang betina, karena masih dicampur untuk pembiokan ya. Dan untuk pengambilan per ekor cukup 110.000. Ini untuk bebas pilih. Dari segi warna, warna cerah. Dan kita masih berlanjut untuk kandang yang sebelah sini, untuk kenari seri AF ya. Ini dari segi penampakan atau sampel seperti biasa. Ini untuk segi warna, warna cerah maupun yang gelap, nota beda ya. Untuk segi warna cerah cukup 150.000. Dan untuk yang gelap cukup 125.000 aja. Jadi tergantung warna. Ini dari stok atau segi penampakan untuk kenari seri AF ya. Jadi untuk posturnya itu lebih besar dan usianya itu 3 bulan atau kurang lebih ya. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung kenari seri lover untuk segi warna, warna putih ya. Untuk segi warna ini nota murmur ya, untuk seri lover dan warna putih. Ini nota cukup 130.000 aja untuk bebas pilih. Ini dari segi penampakan atau sampelnya. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung kenari seri lover ya. Untuk segi warna, warna gelap. Ini stoknya tinggal 4 ekor aja. Harga penghabisan cukup 75.000 aja untuk bebas pilih. Untuk stoknya tinggal 4 ya. Dan kita beralih untuk kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung lovebird-nya ya. Ini dari segi warna, beda nota ya. 60 ya. Oke, cukup 60.000 untuk bebas pilih ya. Ini dari segi penampakan. Dan ini dari segi penampakan untuk burung lovebird ya. Ini untuk warna, nama aja saya bingung ya, kebanyakan warna. Untuk di layar kaca cukup 45.000 aja. Ini untuk bebas pilih dari segi penampakan atau sampel, tergantung request kicomannya, cari yang jantan maupun yang betina. Ini masih dicampur ya. Dan kita beralih untuk yang sebelah sini. Di sini untuk burung lovebird-nya untuk warna sesuai di layar kaca ya. Ini nota murmur ya, cukup 35.000 aja. Dan beralih untuk yang di atas. Ini dari segi warna, ini tergantung request kicomannya. Ini yang nota sama yang di sebelah ya. Cukup 60.000 aja. Dan kita masih berlanjut untuk kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung terucukan ya, atau terucukan kebo, yang bisa disebut juga untuk terucukan Jawa Timur ya. Ini untuk yang rompel, biasanya untuk yang betina ya, untuk terucukan. Ini nota tergantung request kicomannya, cari yang jantan maupun yang betina. Ini pengambilan per ekor cukup 25.000 aja untuk bebas pilih ya. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung kutilang ya. Ini kutilang lokal dan dicampur sama terucukan, tapi kita bahas untuk burung kutilang. Ini tergantung request kicomannya, cari yang jantan maupun yang betina. Untuk pengambilan per ekor cukup 10.000 aja untuk kutilang ya. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung perkutut putih lurik ya. Ini stoknya tinggal 2. Ini tergantung request kicomannya, cari yang jantan maupun yang betina. Ini untuk mata merah. Dan untuk pengambilan per ekor cukup 180.000 aja untuk perkutut putih lurik mata merah ya. Dan dicampur juga untuk perkutut silver ya. Untuk perkutut silver. Ini seperti biasa untuk request tergantung kicomannya, cari yang jantan maupun yang betina. Dan untuk pengambilan per ekor cukup 80.000 aja.
Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung jalak suren mandiri ya. Ini mandiri juga mau, diloloh juga mau. Ini tinggal satu doang ya, Pak Ji? Tinggal satu-satunya. Oke. Ini untuk pengambilan perekor cukup 280.000 aja. Ya, kemarin Anda temennya itu 300, Mas. Ini karena tinggal satu lah. Karena tinggal satu ya? Ya. Harga penghabisan ya? Ya. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung perkutut ring Jupiter ya. Original dari peternak untuk daerah Tangerang ya. Ini untuk suaranya lebih lengkung, lebih panjang dan lebih besar untuk suara. Jadi perbedaan mau perkutut lokal maupun perkutut jenis lain. Untuk perkutut mewah ya, nota cukup 300.000 aja, tergantung request di Somani, cari yang jantan maupun yang betina ya. Mas lagi ngapain nih, Mas? Nah, ini muter-muter, Bos. Muter-muter ya. Bikin mumet dong, Mas, kalau muter-muter terus ya. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung jalak suren gacoran. Ini dari segi penampakan atau sampelnya. Untuk yang gacoran, jadi deker banget. Yang dimaksud deker itu dari kaki udah nyisik banget ya. Dan untuk pengambilan per ekor cukup 450.000, bebas pilih. Oke Pak Ji, ini untuk video untuk penampakan burung apa nih Pak Ji? Murai palangka, Mas. Murai palangka yang ekor panjang ya? Ekor semeter, okay. Kurang sedikit lah. Ekornya semeter ya, kurang ekornya sedikit semeter. Ya. Lu kalau okay. Palangka segini udah paling panjang lah. Paling kalau panjang ya? Udah paling oh, iya, panjang Pak. Kalau palangka ini. Ini kalau kayak gini yang ekor panjang kayak gini stoknya ada berapa Pak Ji? Cuma ada 2 ekor, Mas. 2 ekor? Oke. Okay. Berarti 2 ekor ya? Iya. Kondisinya gimana Pak Ji? Kondisinya bagus, mulus. Bagus ya, mulus. Gemuk lah, iya. No minus ya? Oke. Kalau ada yang mabung-mabung, ada Mas yang ekornya dokor gitu. Katanya sih ekornya segini, tapi burungnya gitu. Baru dokor-dokor ini ada 2 lagi. Oke, ada 2. Nih. Yang dokor ya? Yang bondol-bondol ini. Yang bondol. Ini ekornya yang dokor ini juga katanya panjangnya tak pegangnya dulu. Pegang ya, biar kelihatan. Ini berarti ikutnya ekor panjang semua lagi dokor ini, ya? Iya, ekor panjang bener ini, Mas. Oke. Udah diambil ya, yang dokor maupun yang bulus. Ini dokor nih. Ini dokor ya? Dokor ini. Bukan ini. Bondol, Pak Ji? Ya, ini udah numbu, Mas. Okay. Sudah numbu, tinggal panjangnya nih. Ini yang murai palangka yang dokor berapa, Pak Ji? Kalau yang ini harganya 4,5. 4,5, 450 ya? Kalau yang ini ya. 600. 600 ribu? Ya, oke, okay. Yang ekor panjang ya? Iya, 600 lah. Masih bisa nego nggak, Pak Ji? Ya, memang udah harganya, Mas. Oke. Okay. Ini yang dokor kayak gini stok ada berapa, Pak Ji? Yang dokornya ada 1, 2, 3, 4, 3, terus yang di sini. Wih, banyak banget ya. Ini. Oke. Banyak banget ya. Oke. Yang ekor rusak-rusak juga banyak. Terus yang ekor rusak ngitungnya gimana, Pak Ji? Ya, ngitungin, ntar dihitung ya ada harga 400, ada 4,5 gitu. Oh, variasi. Iya. Oke, ada yang 400, ada yang 450 ya? Iya, Mas. Oke, ini dari segi penampakan ya. Jadi stoknya itu ambiar banget, Pak Ji ya? Iya, iya, ambiar. Oke. Ini udah pada ngepur, Mas, MH. Oke, Mas. Ini yang udah pada ngepur, Pak Ji? Iya, MH ini. Yang MH, Pak Ji ya? Iya. Oke, ini stoknya berarti tinggal berapa, Pak Ji? Ini 5 ekor. 5 ekor? 5 ekor, ya. Nyobain, Mas. Ya. Oke, nyobain ya. Ya ini nyobain. Yang ikutnya ekor panjang, Pak Ji? Ekor panjang, Mas. Ekor panjang, ya. Oke, ini dari segi penampakan atau sampelnya. Ini kalau pengambilan per ekor berapa, Pak Ji? Ya, udah dikasih 900. 900 ribu ya, untuk MH ya? Iya. Oke, masih bisa nego nggak, Pak Ji? Ya, nego sedikit lah. Nego sedikit ya. Oke, buat ongkos bensin ya? Iya. Dan itu ada yang kukunya apa? Tuh enggak mana Pak Ji? Mau bener, Mas, tapi yang agak murah kalau mau. Oke, kalau ada yang mau ya, Pak Ji? Iya. Oke, Pak Ji. Ini yang kukunya apa apanya nih? Kukunya belakang. Kuku. Ini yang satu megang. Kan gini. Oh iya. Kalau yang satu ini agak gini nih. Rada enggak nyengkram ya. Iya. Tapi nangkring aman ya. Nangkring bagus. Oke. Ini nota gimana nih, Pak Ji? Ya, pokoknya dikurangin lah. Boleh kurangin. Iya, itu 8,5 ini kasih 700. 700 ribu ya. Oke, udah full total ya, Pak Ji? Full. Ya. Oke.
Ekornya juga mantap, Mas. Ekor panjang ya? Iya. Matang-matang dadanya itu, Mas. Oke. Matang-matang. Oh, dadanya kelihatan segi warnanya ya? Iya. Oke. Ini kita taruh Pak Ji ya. Jadi untuk stok untuk MH lumayan banyak ya. Ada cuma 5, Mas. 5 ekoran ya. Nyobain kan enggak pernah ini, Thomas, yang mahal gitu. Cobain. Bener banget ya. Iya. Oke. Oke, Pak Haji, ini kita sekalian untuk penampakan untuk burung kacer yang betina ya. Yang baru datang, Pak Haji ya? Iya, baru datang. Oke, ini datang berapa ekor, Pak Haji? Cuma 10 ekor, betina, Mas. Oh, ikutnya betina siapaan apa gimana, siapa, Pak Haji? Siapaan, Mas. Udah abu-abu semua gitu kok. Oke, ini nota berapa, Pak Haji? Udah 200 aja, nggak mahal-mahal. 200 ribu? Iya, 200 ribu. Oke, ini yang dewasa. Ini ada yang trotol, Pak Haji? Ada yang trotol ada di sini ya, Mas. Ini yang trotol. Ini juga ada di sini? Itu trotol betina itu. Oh, trotol betina. Oke, notanya sama ya? Notanya sama. Oke, 200.000 ya. Oke. Yang trotol jantan real ya, Pak Ji? Nah, ini trotol jantan. Trotol jantan real? Nah, ya, cuma ada 3 ekor. Ada 3 ekor. Oke. Ini ambilin ya. Nah. Berarti untuk pilihannya yang trotolan real jantan, ini jantan, ini jantan, ini jantan. Real jantan ya? Iya. Notanya berapa, Pak Ji? Notanya kalau yang gini ini 300. 300.000. Nah, cuma ada tiga-tiganya, enggak ada lagi. Cuma ada tiga ya? Cuma ada tiga, kan sekarang udah enggak musim loh, Mas. Gitu. Ya, kalau anakan kacer begini tuh biasanya banyak-banyaknya tuh kalau bulan 8, bulan 9. Oh, gitu. Bulan 8, bulan 9 ya? Ya, kalau begini nah udah pastol semua lah. Tuh, mantep banget. Nih, ada cuma ada tiga, cuma ada cuma tiga. Ada tiga ya? Nah. Oke, jantan trotolan. Jantan semua udah ketahuan semua ya, jantan real ya. Udah real jantan. Kalau jadi betina gimana, Pak? Ditukar lah, ini kan udah keluar, Thomas. Oke, siap. Dan kita masih berlanjut untuk kandang yang sebelah sini yang tadi kita bahas untuk yang trotolan atau kacer trotol. Ini yang udah pada dewasa ya. Ini baru turun lagi ya. Untuk burung kacernya. Dan untuk pengambilan per ekor cukup 230.000, bebas pilih, kondisi burung no minus, mulus-mulus banget. Dan pastinya juga burung masih bahan. Ini dari stok atau segi penampakan dari kacer yang no minus ya. Jadi ada banyak banget ya. Nyampe ke sini juga. Dan ini dari segi penampakan dari stok yang harganya cukup 230.000, jadi pilihannya tuh banyak banget ya. Dan kita masih berlanjut tuh kandang yang sebelah sini. Di sini ada burung kacer original ya, ini dari Mantai atau Kalimantan Timur ya. Ini kondisi burung no minus, mulus-mulus banget. Ini harga murmer ya, cukup 200.000 aja untuk bebas pilih. Ini kondisi burung masih bahan ya. Dan kita mau coba untuk pamitan dengan pemiliknya nih. Seger banget, Pak Ji. Ya. Iyalah, Mas lah. Oh iya, benar, Pak Ji. Penting sehat. Oh iya, Pak Ji. Ini untuk hari besok kira-kira mau turun burung lagi apa gimana, Pak Ji? Insya Allah kalau nggak antar sore, antar malam, sore malangka. Iya. Oke. Jadi makin banyak lagi, Pak Ji ya. Biar pilihannya puas, Pak Ji ya. Iya. Oke, Pak Ji, makasih untuk hari ini ya. Yo, sama-sama. Assalamualaikum, Pak Ji. Waalaikumsalam. Dan untuk kicomania yang baru lihat untuk konten kami atau baru pantau, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan untuk updatean yang terbaru seputar harga burung di pasar burung pramuka maupun di luar pasar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.